akan merubah intro Zvlog ini, karena kayak sekarang gue udah jarang, bukan jarang sih, maksudnya nggak selalu kalau misalnya bikin vlog itu ada ayah, bunda, kakak, abang, mama, sama umlu. Jadi gitu deh. Dan kayak hari ini gue mau ketemu sama si para wanita-wanita sahabat-sahabat gue dari dulu sih, dari SMA. Ketemuannya di sini doang sih, deket di Galaksi. Yaudah deh, sampai berjumpa nanti. Terus karena ini deket dan gue balas bawa motor, jadi dianterin sama si lovely brother. Untung hari ini cuacanya lagi mendukung, nggak panas, nggak hujan, tapi dan nggak lengket di tangan. Itu kayak iklan bodoh. Nggak panas, nggak hujan, dan nggak lengket di tangan. Bang, nggak apa. Gak panas, gak hujan, dan gak tapi di kulit, juga dan gak tapi juga enggak, dan gak panas di kulit, gak panas, dan gak hujan badan, tapi kayak mendung, tapi masih badan, kayak ada mataharinya gitu loh. Selesai. Sadar lo keterusan tau bang tuh. Tudel, terima kasih ya. Dadah, hati-hati ya. Ntar gue line ya. Sudah. Berat bang. Hai. Hai, nggak mau, gue mau di sini. Gimana mau jadi di sini? Ah, hai dulu dong. Kita di mana? Sekarang kita ada di apa ini namanya tempatnya? Love Caring Center. Apa pentol? Oke. Okay. Terus sekarang kita lagi ngumpul-ngumpul nih. Ini tuh kayak sesuatu hal yang akhirnya kita lengkap. Iya, yang jarang akhirnya banget kita terjadi. Kita sekarang udah ada di tempat makannya. So, ini tuh kayak sesuatu hal yang jarang banget terjadi di persejarahan SKKL. Karena tahu kenapa? Kita tuh kalau misalkan setiap kumpul gak pernah lengkap. Pasti yang kurang tuh antara Punina sama Sally, atau enggak Caca, atau enggak Eji, atau enggak Raina, atau enggak lu juga. Iya, jadi kayak hilang-hilang gitu loh. Kalau misalkan enggak tahu kita itu siapa. Siapa? Enggak tahu ya. Mungkin kalian, siapa tahu kalian lagi ngeliat YouTube channel gue terus kayak mau nge-scroll ke bawah banget gitu, video-video yang paling bawah. Di situ ada video A Day with SKKL, dan inilah mereka personil-personilnya yang sudah beranjak dewasa. Kayak sebagian dari mereka tuh ada di video Best Friends Tag. Jadi coba dilihat lagi, siapa tahu pada mau ingat atau mau kenalan satu-satu. Boleh, boleh, boleh. Sally, Sally, Sally. Gue Sally. Iya, halo Sally ya. Sally, sekarang kuliah di mana? Di Matraman, di Stikomprosia. Ngambil apa? Ambil komputer. Maling, maling dong. Gue broadcast. Pacarnya siapa, Sally? Insya Allah. Apa di insya Allah? Apa? Coba, coba, kasih tunjuk dulu fotonya. Coba, coba. Oh. Sudah ya? Sudah. Apa lagi? Sudah gitu aja. Tanya lagi dong. Enggak, udah gitu aja. Makasih ya, Sally. Dadah dulu, dadah. Kita sekarang mau wawancara yang lain ya. Raina, 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 Raina. Kan kita udah Raina ada di basement pack dulu. Enggak. Sekarang ini tuh kayak wawancara eksklusif udah, gitu. Udah, perlu. Enggak, please. Udahlah. Raina. Salaman dulu. Hai. Iya, kok mau keringet dingin, mau pingsan ya, Ji? Halo, bye. Hai. Kan, bye. Kan belum, Ji. Masih belum diwawancarain. Ji, sekarang kuliah di mana? Di Unindra, guys.
apa? Unindra guys. Unindra guys. Ya, oh itu. Guys. Oh guys. Koma guys. Oh gitu. Oke. Okay. Ngambil jurusan apa, Ji? Alhamdulillah pendidikan matematika. Ji, kenapa sih, Ji? Enggak satu pertanyaan gue, Ji, sama lo, Ji. Kenapa harus pendidikan matematika, Ji? Ngerti kenapa sih, lo masih doain lo, kalian yang nonton ini juga doain gue di pendidikan matematika, ya ampun. Amin ya Allah. Ji, lo belajar apa? Kira-kira lo belajar ilmu gravitasi gitu juga enggak? Lo belajar kalkulus dong gue. Udah nih ya. Makanya mukanya Iji kayak angka kan, udah mukanya udah kayak segitiga Pitagoras. Iya. Makasih Iji, semoga itu ya, semoga sukses. Salam. Makasih ya. Sekarang kita akan mewawancarai Uti. Eh kenapa sih? Kenapa ya orang-orang ini kalau diwawancarain suka tutup muka, kayak mereka tuh kayak bersalah gitu loh, kayak kasus pelecehan. Jeti. Hai. Oh iya. Sekarang lo kuliah di mana? Mustopo. Game jawabannya Universitas Mustopo. Iya, Mustopo akhlak berbudi mulia enggak? Enggak, beragama. Beragama ya. Lo ngambil apa Ti di sana? International Relations. Hak gila ya intinya. Iya, hubungan internasional ya. Oh iya. Jadi kalian enggak jadi. Ah lo cita-cita lo jadi diplomat bukan Ti? Enggak. Apa? Tapi lo gak tau kan cerita gue jadi apa? Enggak, apa? Gue lagi ngitung apa? Korupsi. Cita-cita yang bermulia sekali ya. Gue gak punya cita-cita. Gak punya cita-cita. Ibu ini sibuk kali ibu ini. Buka dulu dong, handphone tuh. Udah gitu aja. Berarti punya pacar gak? Punya. Punya? Lagi LDR-an. Ah, di Korea. Udahlah, skip aja. Bu, bisa diwawancara sebentar gak, Bu? Di Bodo amat. Ntar lu bisa dia dulu gak? Bisa dia dulu gak? Ini dia. Oh iya. Emang ini udah siapa? Punya lu, gua foto dulu ya. Oh iya boleh. Eh, uang gua ya, Bu. Sebenarnya di sana kita
ya gimana sih, kayak cuman melakukan hal-hal yang biasanya wanita lakukan kalau misalnya udah ngumpul, kayak ngobrol-ngobrol, terus habis itu ngerumpi, terus udah deh ketawa-ketawa. Jadi SKKL ini paling susah banget buat diajakin ketemu, karena kan emang kita sekarang udah pada mencar nih kuliahnya, cuman Caca sama si Sally doang yang satu kampus. Tapi kan kita rata-rata pada ya misah-misah gitu, dan gak semua dari kita jadwalnya kadang kalau misalnya libur bisa sama. Jadi hal kayak gini nih, ini tuh bisa formasi lengkap banget, itu sesuatu hal yang wah banget. Makanya tadi tuh kita kayak dikit-dikit foto, karena emang ya itu tadi kejadian kayak gini tuh kayak jarang banget yang kita bisa ngumpul, bener-bener ngumpul bertujuh. Soalnya kan biasanya kadang satu bisa, satu gak bisa, terus satu gak bisa, satu bisa. Jadi susah buat dapetin momen kayak gini gitu. Jadi terima kasih banyak ya buat Tunina, Raina, Uti, Eji, Caca, Sally buat waktunya hari ini. Karena emang ini tuh seru banget dan kita harus banget ngumpul kayak gini sering. Kalau bisa minimal sebulan sekali, itu udah minimal banget loh ya. Terima kasih sudah menonton vlogan hari ini. Sampai berjumpa di vlog-vlogan berikutnya.